yang ni adalah misi kebagi tag KL, balas dendam. Misi balas dendam, so target malam ni 3-2. Syam, kita nak ke mana Syam? Match day. Ini match day. Kelang Valley Day. Kelang Valley Derby, Kelang Valley Day benda. So KL, Selangor lawan KL. Mungkin ada orang tanya, Min, nasib game Selangor dah office dekat Selangor. Memang game Selangor lah kita pergi. Game Selangor, KL, Negeri Sembilan ada. Kalau office kita kat Sabah, kita memang hari-hari pergi game Sabah. Cuba fikir secara logik. Sebab ini Kelang Derby, aku lebih tertarik sebab hari ni Nenek first game. So, jap tengok lah. Sebab mungkin ramai tak tahu Nenek pernah bekerjasama dengan Boyan. Aku rasa 3 tahun juga bekerjasama dengan Boyan dekat KL. So, tengok apa perubahan dia. Ni first official game Nenek. Sebelum tu, jom kita stadium. Dan sebaik office dekat stadium dalam 10 km lah. Let's go, let's go. Hari ni kita akan buat vlog untuk korang. Ciao. Okay guys, sekarang ni saya dah sampai stadium MBPJ Petaling Jaya untuk Kelang Derby Valley. Kelang Valley Derby. Betul tu. Okay, so antara Selangor dan KL. Sebab sekarang masih awal, baru pukul 8. Mungkin tak ramai lagi sebab satu faktor hujan. So hari ni hari Selasa, orang bekerja. So tapi aku yakin at least 3,000 ke 5,000 malam ni. Sebab ni game antara game panas lah. Sebab Derby ni dah lama. So aku try juga cari 1-2 fan. Tadi dah dapat 1 fan KL, 1 fan Selangor. So kita nak cari beberapa orang lain untuk di interview. So ya, tengok apa yang kemeriahan dia sebagai seorang jurnalis. So kita interview. Nanti aku bawa kau behind the scene. Mungkin dekat awal jarang tunjuk behind the scene kan. So ni behind the scene interview fan. Nanti ada behind the scene interview player dengan dalam PC juga. So let's go. Okay guys, sekarang ni Isyam dah sampai stadium MBPJ untuk Kelang Derby, ya, di antara Selangor lawan KL. So kita ada hari ni paling terawal datang ni, abang ni semangat, abang Derek kan? Ya, from KL. So sangat rare sebab aku jarang jumpa Chinese punya fan bang. Datang seawal jam berapa tadi? Tadi sampai pukul 6.30. Weh, awal 6.30. Sekarang pukul? Yalah, 7.30. Dah agak pukul 8 lah. Tak masuk lagi? Tak masuk lagi. Okay, bang. Untuk KL season ni, abang nak sokong KL berapa lama? Dah 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. So KL, kita tengok sekarang ni, of course Boyan dah keluar pindah ke KL. So Nenek masuk, macam mana abang punya jangkaan lepas berganti coach ni? Expectation apa? Coach baru. Okay, yang saya faham, yang Bacina ni dia sebenarnya previously betul, assistant coach kan. Betul. So saya tahu mereka ada discuss dulu. Jadi saya rasa ni dari segi taktik tu mungkin tak ada banyak extreme change lah. Tapi yang saya nak komen je, sebab past 2 years adalah kadang-kadang KL tu I rasa diorang tak konsisten sangat lah. Kadang-kadang dia ada dia punya great moments. Memang kita tengok dia punya star defense sikit lah. Dia counter lebih pada itu star Boyan. Tapi yang komen saya, I rasa dari dia punya kelemahan tu dari segi konsistensi. One match mungkin kuat, next match mungkin tak bagus sangat lah. Itu cuma saya pun dengar. So saya harap yang coach baru ni dia boleh improve dari segi kelemahan sikit lah. Untuk first game Nenek, berapa prediction abang malam ni? Tak agak-agak malam ni. Sebab lepas Boyan game Boyan keluar, dua-dua KL menang besar, 5-1, menang 4-1. So untuk adakah sebab Boyan?
Okay, match ni buat lawan Selangor. Selangor kita tahu lah, kita punya rival Klang Valley Derby. Okay, malam ni kalau seri pun draw, saya pun happy lah. Sebab Selangor lah, kita tahu. Emang saya admit lah, bila Tan Cheng Hong masuk ni, kita tengok punya Selangor punya improvement yang macam 360 lah. KL ni honestly, mungkin kita boleh ambil a bit of time untuk dia punya change. Tapi kalau draw malam ni 1-1 nil-nil, saya actually happy lah. Okay, let's draw lah. Siapa punya, abang punya favourite player? Okay, kalau dalam team KL sebenarnya saya punya favourite tu, dia punya keeper Mendoza. Thank you so much. Alright guys, tadi Isha dah interview Abang Darren, fan KL. So kita dah jumpa fan Selangor ni. Betul mak dengan anak kan? Betul. Betul, nampak ni semangat ni. So kita dekat Liza dengan Abang Zakwan. Okay, untuk malam ni nak tanya prediction berapa lawan Selangor KL Klang Derby Valley. Prediction Abang 2-0 lah. 2-0 nak Selangor menang? Selangor menang. Tiga kosong. Okey, kita tahu kan bila Faizal Halim digantung ni, adakah macam merencatkan momen ataupun taktik daripada Tan Cheng Hong, pandangan akak sendiri? Mungkin ada terjejas sikit lah, tapi pemain yang lain jangan patah semangat lah, kena terus berjuang. Mungkin susah sikit, tapi kita percaya kita punya player. InsyaAllah diorang bagi yang terbaik. Okay lah, saya sebab kita tengok sekarang ni bila Piala FA Johor dah menang, so nombor 2 ada spot untuk pergi AFC ke Asia. So akak yakin season ni Selangor Sabah Kedah dengan Pahang tengah fight. So akak yakin Selangor maybe boleh kekalkan momentum tu, dapat nombor 2 pergi ke AFC tahun depan. InsyaAllah. Yang penting jangan putus asa. Semangat kena kuat. Alright. Okay, nah, player akak siapa kat sana? Mickey dah. Wey, Mickey. Abang? Sama eh. Wey, Mickey. Buat cik tak minat? Dia okey lah. Okey lah. So akak lebih prefer Iron lah? Betul. Okay, terima kasih. Sama. Nanti tengok dekat Harimau Melaya. Harimau Melaya. Okay. Okay guys, sekarang ni Isyam bersama dengan fans Selangor, Abang Hazrul. Okay bang, daripada mana bang? Daripada Teluk Bagi Mekar. Wey, jauh bang. Berapa lama tu sampai? 40 minit lah. Naik kereta? 40 minit. Nampak sanggup demi pasukan Selangor bang. Untuk malam ni, berapa pergi sale tu? Lawan yang Klang Derby Valley ni? Tak, 2-1, 2-0 lah. 1-2-0. Okey, bang, kita tahu bila Mickey kena gantung ni, abang rasa ada efek tak gameplay dengan plan Tan Cheng Hong ni? Efek tu ada lah. Memang ada yang nampak. Kira tak smooth lah gerakan tu. Tapi trust dengan player-player lain lah. Dan dia orang sama juga. Okay, last saya. Tak apa, abang rasa boleh ganti tempat Mickey tu bang? Orozco boleh main kiri. Okay. Last daripada saya, tahu bila Johor dah juara Piala FA, nombor 2 spot tu akan pergi ke AFC, siapa yang layak. So Selangor, Kedah, Pahang dengan Sabah lah antara tengah fight. Abang yakin tak sampai akhir musim Selangor boleh kekalkan dapat nombor 2 ni? Lepas tu boleh jadi buat magic nombor 1 tak tahu? InsyaAllah kalau konsisten, gameplay okey, ngam, semua okey. Okey. Nombor 2 dalam tangan. Sekarang ni so far semua okey abang rasa? Semua okey. Okey, terima kasih banyak. Sama dengan fans Selangor, ada Myra dengan Mika. So, terbalikkan jadi Mickey. Hai, nampak? Okay, dah sokong Selangor sejak bila?
Dah lama dah sejak saya probably 12 tahun. 12 tahun. Oh, mak mak bawa sokong Selangor. Ya. Yeah. Okay, bawa yang mak sokong Selangor. Actually ayah saya dekat sini. Dia kerja untuk Selangor. Mantap lah. Baguslah ayah dia mendidik anak untuk sokong Selangor. Okey, yeah. Malam ni prediction berapa? Saya probably 2-1 kot. 2-1. Adik? Adik. What do you think? Tak tahu. 2-0? Tak tahu. Okey. Favorite player kat tahu? Favorite player? Probably Afro kot. Sebab rambut dia macam dekat gempak lah dekat pandang tu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.